Assalamualaikum, jumpa lagi. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya ya teman-teman ya, amin. Ini pemasangan speaker buat mobil pickup, mobil carry Sakura pickup. Subwoofer aktif, kecil-kecil cabai rawit ini teman-teman. Kita jalur strumnya nih, kabel strumnya kita ambil langsung dari kabel yang ada di pojok sebelah kiri ya, yang warna putih, yang kabelnya gede. Ini buat arusnya. Jangan lupa pakai kopling ya teman-teman, agar supaya aman dari konsleting ya, biar nggak konslet pakai kopling. Ya garansi Allah aman. Ini sistemnya 20 ampere. Kita solasi dulu biar rapi kabelnya, biar supaya nggak berantakan. Jalur struknya ya teman-teman ya, kabel yang merah ke struk, kabel yang hitam ke front, kabelnya ya ke body. Ambil di sini ya teman-teman, kita buka aja strumnya, solasinya kita buka. Kita chamber aja dari sini teman-teman. Hari sekarang masih gede kan? Gede sih. Bukan pakai cutter, kita chamber, kita suntik aja dari sini ya teman-teman. Aman, insyaallah aman. Aman, karena ini kucing kering. Jangan lupa ngopi ya teman-teman ya, biar melek, biar paham. Aki ya, aki langsung. Iya, aki dalam posisi mati mobil gak bisa nyala kan? Nyala. Kita solek aja, kita tutup pakai rem. Kabel strum buat power speakernya masuk ke situ ya teman-teman. Ya punya hati-hati teman-teman ya, takut kena kabel yang lain. Apalagi kabel body. Setelah kita jumper, kita solasi supaya aman, agar nggak nempel ke kabel yang lain, agar tidak ada konslet. Kita pasang groundingnya teman-teman ya, kabel yang hitam itu ke bodi mobil. Di situ ada baut 10, kita pasang aja pas di baut 10 ya. Pakai spoon kolongan teman-teman ya, spoon 10. Kita ambil aja dari situ dekat strum.
kruanya bagus, kuat. Kuat. Kruanya bagus, teman-teman di situ. Sampai kencang teman-teman, sampai kuat. Pakai kunci 10 ya teman-teman. Kita beres, kita coba aja ya teman-teman ya. Pasangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe.